Halo, Squish Pelik Iban Gayun Yellow, Fearless Projection 34. Waduh. Yap. So, di video kali ini, yap. Yap. Bukan mantan mata. Ini adalah 8 mata. Nah, di video kali ini, gua bakal What's in my bag? Oh. Pokoknya what's in my bag lah. Apa yang ada di isi tas gua? Udah banyak sih. Sebenarnya nggak banyak kayaknya ini konten ya, terserah gue lah mau bikin konten apa, tapi ini emang teman gue yang nanya, bukan subscriber subscriber gue malah minta GVML. Oh, GV diamond bukan ML ya, diamond or skin ya, itulah semacam itu. Nah, sebenarnya sih tas yang sering gue pakai itu ya ini, cuma gue bingung. Yaudah, jadi gue bikin pagingan aja lah ya. Jadi gue waktu itu pas ke acara YouTube, gue dikasih ini sama Indomie, dan kalau gak salah itu ada 6 susu gue dikasih ngelakuin challenge gitu. Makasih Indomie yang udah ngasih tas ini. So, gue langsung aja buka apa sih yang tas gue sering bawa-bawa ke salon gue. Kemanapun gue pergi selalu gue bawa. Lalu gue naik motor, gue taruh dalam box motor. Selalu gue taruh. Oh ya, yang pertama selalu ada topi gue, walaupun jarang gue pakai sih. Fearless Production 24. Sekarang. Oh iya, gue lupa guys, Indomaret. Jadi kemarin gue udah beli sambal, Milo, Royco, santan kara. Kalau nggak salah gue udah beli Tinggo, sama apa satu lagi, mungkin itu udah dimakan ya kayaknya. So mungkin ya gue bakal bikin challenge, dan udah ada barang-barangnya gue bakal bikin. Ya gue gak bisa lupa ya, tapi gue udah rencanain ini sih, gue sudah bisa lupa loh. Nah yang kedua ada tripod kecil, terus ke gue bawa, gue lupa kepalanya, kalau misalnya gue taruh sini tapi nggak tahu di mana ya. Yang kedua ada dompet gue, yang ketiga ada dompet gue, bolt internet, tutup handphone sih casing. Itu 2, 3, 4, 5. Nah yang keenam gue suka bawa-bawa ini nih. Ini biasa isinya tuh kayak barang-barang yang bisa gue pakai, kayak handphone, nyambung ke laptop, USB, SD card, speaker bluetooth yang biru. Nah itu lah, oh, kabel-kabel handphone. Nah, power bank. Oh iya, gue pernah beli mobile joystick. Ini gue udah beli lama banget, sampai jelek. Sampai gue mau main Mobile Legend, ya jadi-jadi. Ini gue udah beli lama. Tongsis, ini gue lebih tongsis, tapi itu mana lah, handphone, kok gak ada ya, tapi ini pedang-pedangan loh, kamu ini buat parkir, kiri, oh kanan, gue bingung bisa ada ini. Oh ya, gue selalu sediain stok. Kalian kalau ketemu gue dimanapun kalian berada, ingat ini barang yang selalu gue bawa kemanapun, kapanpun, dimanapun. Ya itu pokoknya, gue selalu bawain stok. Sama juga lagi plastik kecil, cuman isinya ada gelang YouTube yang baru.
ada Fish A buat handphone, bikin musically TikTok. Ya itulah isinya. Gak penting sih. Powerbank lagi. Sisir. Kalau perlu sisir cari gua. Pas ketemu sih. Paku. Siapa yang mau paku di pas gua? Flashdisk 16 GB masih baru. Dan terakhir minyak wangi ini sebenarnya minyak wangi dari Paris, tapi tempatnya nggak tahu kemana. Maponakan gua, gua selalu bawa ini, gua takut pecah dong nih kalau tas gua jatuh. Nah, lo kosong. So itu aja sih si tas gua. Kalian komen di bawah juga. Biasa keseharian kalian yang kalian bawa apa aja sih yang paling penting gitu. So yang pasti ya dompet dan handphone selalu dibawa. Ya kalian bisa komen lah barang-barang apa kan yang kalian suka bawa. So sekian aja video dari gua. Walaupun kontennya gak bermanfaat, tapi ya gua mau ngasih tahu itu aja sih isi tas gua yang sering gua pakai tuh buat keseharian gua. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching and salam jomblo. Peace.